Saya yakinlah semua hadirin sudah pun faham apa yang telah dijelaskan, apakah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan untuk saya pula diterangkan oleh, disebut oleh pengerusi tadi, kita sudah mengucap dua kalimah syahadah, kenapa perlu lagi kita kena belajar akidah? Kenapa kita wajib lagi kena mari hadir majlis-majlis tentang iman, tentang i'tiqad, tentang tauhid? Iman-iman ini, dia datang kepada kita. Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendak. Bila Allah boleh bagi, maka Allah boleh ambil balik. Dia makhluk begitulah. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu dia berubah-ubah. Termasuklah alam itu iman kita. Bila dia datang, dia boleh pergi balik. Jangan bila kita anggap, bila kita beriman, beres, selamat. Tak, orang yang beriman, dia boleh jadi lawannya. Na'udzubillah. Rasulullah selalu berdoa. Sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau yang membuatkan manusia itu berpusing-pusing hatinya. Janganlah pusing hati aku atas agamamu. Bermakna dia boleh lari. Orang yang Islam, orang yang beriman, dan kalau kafir boleh masuk Islam, Islam boleh jadi kafir. Sebab tu kita kena belajar. Dengan dua kalimah syahadah, jadi Islam. Tapi jika ada perkara yang kita buat, langgar perkara-perkara yang menjadi pantang larang dalam bersyahadah, maka syahadah itu pergi. Allah sebut dalam Quran, wa may yartadi minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Na'udzubillah. Barang siapa di kalangan kamu, kamu di sini orang beriman, siapa di kalangan kamu, wahai orang yang beriman, yang murtad dari agamanya, maka dia mati, dia kafir. Na'udzubillah. Bukan wahai orang kafir, siapa yang murtad jadi kafir. Tak. Barang siapa di kalangan kamu, minkum, yang ni orang Islam, orang beriman, kalau dia buat perkara ridah, dia akan jadi kafir. Na'udzubillah. Menunjukkan Islam kita ini, selamatnya ialah dengan menjaganya sampai kepada hari kita temu dengan Allah nanti. Barulah selamat. Setakat mengucap dua kalimah syahadah, belum tentu selamat. Samalah macam kita ambil padi. Benih sawi, benih kangkung. Contohnya benih sawi. Benih sawi, tahu tak? Sawi. Sawi. Sayur sawi. Kalau mengerti tak apa? Sawi, kita lempar dengan tangan kanan, dia akan tumbuh sawi atau kangkung. Tumbuhnya sawi. Lempar ke belakang, tumbuh sawi. Kita jirus pun tumbuh sawi, tak jirus pun tumbuh sawi. Buat batas pun tumbuh sawi, tak buat batas pun tumbuh sawi. Maka begitulah dengan dua kalimah syahadah. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, jadi Muslim. Kalau sebelum mengucap Hindu, lepas mengucap mesti Muslim. Kalau sebelum tu Kristian, mesti jadi Muslim dengan mengucap. Kalau sebelum tu Yahudi ataupun Majusi, mesti akan jadi Muslim. Kalau sebelumnya Buddha, bila mengucap mesti jadi Muslim. Sama dengan biji sawi tadi. Siapa yang lempar biji sawi, mesti tumbuh sawi. Lempar ke depan, lempar ke belakang, lempar tinggi, lompat, heading, tung, jatuh, sawi juga. Tetapi kenapa orang yang tanam sayur, tanam sawi, dia bukan saja letak benih sawi, dia buat batas, dia racun, dia baja, tak boleh air lebih, tak boleh air kurang, tak boleh panas sangat, tak boleh sejuk sangat, jaga 2 bulan, kutip hasil. Jadi kalau kita letak je butir sawi, memanglah terbit keluar sawi. Tapi 2 bulan lagi, tidak ada yang kita boleh kutip. Ulat makan daun, ulat makan akar, ulat dalam batang, rosak habis. Itu kemungkinan. Jadi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita pergi belajar supaya mantaplah syahadah kita. Selamat syahadah kita sampai hari kita dibangkitkan bertemu Allah di akhirat nanti. Itu tujuan dia. Dalam satu hadis yang kita takut, tengok. Nabi kata, yusbihu rajulu amina wa yumsi kafira wa yumsi amina wa yusbihu kafira au kama qala. Nanti ada orang yang pagi dia beriman, petang menjadi kafir. Petang beriman, pagi esok menjadi kafir. Menunjukkan di sini iman ini boleh berubah. Nampak tak? Pagi baca kunut,
Maknanya dia sembahyang menunjukkan dia orang beriman. Petang pula dia kata tak boleh buat undang-undang hudud, potong tangan ini zalim. Ha, dia sudah kufur kepada Allah. Nah, ha, jadi kita belajar walaupun kita sudah Muslim, kita pergi belajar sebab apa? Sebab kita nak syahadah kita, Islam kita ini tidak boleh dirosakkan oleh anasir, oleh musuh-musuh yang Ustaz Abdul Samad pun ada sebut tadi. Eh? Dengan Qadariyahnya, dengan Mujassimahnya, dengan Jabariyahnya, dengan Khawarijnya. Inilah ulat-ulat ya, yang boleh merosakkan hasil-hasil ataupun kesuburan iman kita akhirnya mati dalam keadaan Qadariyah. Ha? Dilahirkan dalam keadaan Ahli Sunnah, mati sebagai Qadariyah, mati sebagai Mujassimah, mati sebagai Mu'tazilah, mati sebagai Jabariyah, sebagai Khawarij dan sebagainya. Maka ulama mewajibkan kita untuk belajar. Bukan kerana kita kafir, tidak, kita sudah Islam supaya Islam kita itu selamat. Kita beli kereta, eh? Kereta mahal lah kita beli. Kereta apa benda, BMW 7 Series, eh? Ha, RM1 juta. RM1 juta ni mahal lah. Eh? Kita kena tukar air bateri. Kita kena tukar minyak silinder. Kita kena tukar bak. Eh? Ha, kalau tuan dia kata, kenapa tukar? Ini kereta ni RM1 juta. Tak payah tukar pula. Nah, mesti okey punya sepanjang zaman. Tak. Kalau tak tukar pula, tak tambah minyak silinder, tak cek minyak bateri dan sebagainya, nah, ha, tidak okey. Dia akan KO. Eh? Ha, eh? Walaupun kereta RM1 juta, dia naik lori towing. Pasal apa? Pasal tidak jaga. Maka kita nak akidah kita selamat tak? Selamat sampai pada hari kita dibangkitkan nanti. Sebelum bangkit, kita akan dites sekali lagi dalam kubur. Nah, Allah kata, Allah beritahu kepada Nabi, mau sampaikan hadis ini yang manusia tidak tahu. Ini alam ghaib, dalam alam barzah. Di dalam alam barzah nanti, bila kita masuk dalam kubur, datang mungkar dan nakir, dia akan tanya kita. Nabi cerita. Apa dia tanya? Marabuka wa man nabiyuka dan wa ma i'tiqaduka. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Menunjukkan orang ini orang Islam. Wa man nabiyuka, orang ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi Muhammad sebagai nabi. Nah, dia akan jawab Allahu rabbi, Allah Tuhanku. Mayat jawab wa Muhammadun nabiyyi, Muhammad itu nabiku. Ada lagi soalan, wa ma i'tiqaduka? Dah kalau Allah itu Tuhan, nabi itu sebagai nabi kita Muhammad, ha? Apa masalah i'tiqad pula? Cukuplah. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyyuka? Muhammadun nabiyyi. Okey, masuk syurga. Dah habis hadis tak setakat tu, panjang lagi. Wa ma i'tiqaduka? Apa i'tiqad kamu? Dah kalau kita beri'tiqad Tuhan duduk di atas, eh? Ha, sebelum buat langit tu Tuhan duduk mana? Faham tak lagi? Ha, Tuhan turun tu, eh? Malam ni 10 Syakban turun macam kapal terbang. Nah, ha, itu i'tiqad yang salah. Maka salahlah jawab dalam kubur nanti. Jadi walaupun kita ini yang mengaku Allah sebagai Tuhan, yang mengaku Muhammad sebagai Nabi, kita perlu lagi menjawab soalan ketiga. Wa ma i'tiqaduka? Apakah i'tiqad kamu? Jadi inilah ulama-ulama karang kitab-kitab akidah supaya kita mari belajar saja. Kita tak wajib karang dah. Banyak dah kitab akidah. Mari dengar, mari belajar. Tak ada nak datang masjid, YouTube. Tak ada YouTube, ai tolong tiup you. Dah. Nampak tak? Ha, insya-Allah. Faham tak? Ha, jadi kita yakinlah memang betul lah ulama-ulama ini mewajibkan tiga ilmu. Yang pertamanya fardhu'ain, ilmu akidah, ilmu tauhid. Walau kita sudah mengucap dua kalimah syahadah, kita jadi Muslim, tapi kita perlu jaga Muslim kita. Tengok sekarang, banyak dalam internet, dalam alam maya, orang Islam, nama Islam, statusnya sebagai orang Islam, nama akaunnya Islam, tapi berkata-kata yang ada sebut di dalam kitab-kitab akidah, orang ini sudah batal akidah. Batal dengan tiga sebab. Eh? Syekh Mulla Ali Qari sebut dalam syarah Fekul Akbar, tiga perkara umat Islam jadi kafir. Dia Islam, bukan orang kafir jadi kafir. Orang Islam akan jadi kafir. Satu, dengan i'tiqad, dengan hati. Yang kedua, dengan perkataan. Yang ketiga, perbuatan.
kata-kata, walaupun menulis itu berkata-kata. Nampak? Dia sakit, dia kata Tuhan ini zalim menjadikan aku sakit. Dia kata Tuhan zalim jadi aku sakit. Jadi dialah yang pandai dari Tuhan. Nampak tak? Ada seorang laki-laki dia duduk bawah pokok beringin. Pokok beringin ni buah dia kecil dan batang dia besar. Besar-besar dia masih di bawah pokok beringin, di hujung belakangan dia ada pokok tembikai. Orang Indonesia panggil apa dia? Semangka. Sini tak panggil semangka. Tembikai. Tembikai ni orang KL lah. Kalau orang Terengganu, timun Cina. Panggil timun ahok di sana. Jadi semangka ni, tembikai ni pokoknya kecil. Buahnya besar-besar. Besar-besar bola basketball. Nak 6 kilo, 8 kilo sebiji. Dia pun kata tak pandai Tuhan ni. Kalau Tuhan tu adil, pokok beringin batang besar, buah besarlah. Ni buah batang besar beringin, buah kecil besar jari dia. Buah tembikai pula, semangka pula, pokok kecil duduk atas tanah. Buah besar-besar bola. Tidak adil Tuhan ni. Lepas dia kata tidak adil, jatuh sebiji buah beringin atas hidung dia. Ting. Tak sakitlah buah tu kecil. Lalulah dia berkata, kalau begitu benarlah Allah bijaksana. Bayangkanlah kalau aku kata tadi, buah beringin besar, buah tembikai. Memang mati dah aku. Nah, 8 kilo jatuh atas muka. Tak usah kata. Kalau hidung kita ni pun ranak hidung. Apatah kalau hidung Ustaz Somad. Nah. Jadi itulah. Allah ini dia adil belaka dah. Dan insya-Allah kita faham, kita wajib belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Dan tak ada sempat datang membacalah. Ilmu ini sangat penting, dia akan ikut kita ke mana saja kita pergi. Saya teringat pada satu pepatah Jawa. Satu pepatah Jawa yang berbunyi, learning is a treasure that will... Ini betul ni. Ini pepatah Jawa. Ini mungkin Ustaz belum pernah dengar. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Ilmu ini akan mengikut kita, tuan punya ilmu, ke mana saja. Maknanya dia akan jaga kita. Kalau duit, kita kena jaga dia. Kena jaga. Lambat, simpan saja, hilang duit. Kalau pencuri tak ambil, bini ambil. Tapi ilmu dia ikut kita. Dia ikut. Kita sampai kat kedai judi, ini haram, belajar dah, ini haram. Sampai kat perkara-perkara ni, ini tak boleh, tu ilmu. InsyaAllah, pakat belajarlah bersungguh-sungguh. Dunia telah banyak Allah bagi kepada kita. InsyaAllah kita bertekad untuk mulai sekarang belajar sungguh-sungguh supaya selamat akidah kita sampai kita bertemu dengan Allah nanti. Wallahu'alam.